بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات حاضرين والحاضرات بابا ايبو سودارا سوداري Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan kita masih dalam pembahasan tadabbur surat Al-Fatihah. Telah kita bacakan dan telah kita tafsirkan ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi ayat Maliki Yaumiddin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, Maliki Yaumiddin. Di sini ada dua qiraat, ada dua bacaan yang dibaca oleh para ulama ahli qiraah. Boleh dibaca dengan memanjangkan huruf mimnya, yaitu dibaca Maliki Yaumiddin, dan boleh juga dibaca dengan pendek. Kita baca Maliki Yaumiddin. Dan dua bacaan ini punya makna yang berbeda. Kalau kita baca Malik, huruf mimnya panjang, maka Malik secara bahasa artinya pemilik. Tapi kalau kita baca Malik, Maliki Yaumiddin, Malik artinya raja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disifatkan dengan Malik. Dialah yang maha memiliki, yang maha menguasai, dan Allah juga sebagai Malik. Dia adalah raja dari semua raja-raja. Allah adalah raja di raja. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dari sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan dengan Al-Malik, yang maha memiliki, dan Al-Malik, dia yang maha raja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam pembahasan kaedah nama-nama dan sifat Allah, bahwa setiap nama dari nama-nama Allah itu pasti mengandung makna yang sempurna. Dia adalah nama-nama yang maha indah. Walillahil asma'ul husna, milik Allah nama-nama yang maha indah itu. Fada'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang maha indah itu.
Itulah yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat bagi Allah. Tidak ada satupun dari nama Allah melainkan terkandung di dalamnya sifat kesempurnaan bagi Allah. Nah, ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yaitu manittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Kata ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yaitu Allah yang bersifat dengan sifat kekuasaan. Dia yang maha penguasa, yang dari sana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu memerintah dan melarang. Karena yang berkuasa itu tentunya punya perintah, dan yang berkuasa itu tentunya ada larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat demikian. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luas, tanpa dibatasi oleh apapun. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk mungkin boleh dia disifatkan dengan penguasa, mungkin boleh dia dikatakan sebagai seorang raja, tapi kekuasaannya, kerajaannya itu terbatas. Penguasa misalnya seorang presiden, seorang raja, dia berkuasa, tapi kekuasaannya hanya berada di lingkungan, di sekitar wilayah kekuasaannya. Tidak ada penguasa dunia yang menguasai semuanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi terbatas. Demikian pula ketika makhluk ada yang disifatkan dengan sifat raja, bahkan dinamakan dengan nama raja, tapi serba terbatas. Naam. Sementara Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya, kerajaannya tanpa terbatas, dan itu sempurna dan maha luas. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa, Allah berhak memerintah dan Allah berhak untuk melarang. Karena dengan kekuasaan Allah, Allah perintah, dan perintahnya mengandung maslahat yang sangat besar. Allah melarang, dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar bagi orang yang menegakkannya. Makanya imamuna al-imamu syafi'i Muhammad bin Idris al-Syafi'i ketika menafsirkan ayat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia dibiarkan begitu saja? Suda, apakah mereka dibiarkan begitu saja? Suda, kata Imam Syafi'i, ai la yu'mar wa la yunha, maksudnya mereka tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak mungkin. Manusia diciptakan oleh Allah, manusia dikuasai oleh Allah. Dengan kekuasaan itu Allah perintah manusia ini, Allah larang manusia ini. Maka yang menjalankan perintah, yang menjauhi larangan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sementara yang tak menjalankan perintah, yang melanggar larangan, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang didatangkan oleh rasul kepada kalian ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan dia. Wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan. Innallaha syadidul iqab, sebab Allah itu sangat keras siksaannya. Sebab Allah itu sangat keras siksaannya, syadidul iqab. Jadi selain Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah itu maha perahmat, Allah itu maha pengampun. Tapi di satu sisi ingat, Allah itu syadidul iqab, siksaannya sangat keras.
Tidak ada seorang pun yang menyiksa dengan siksaan yang lebih berat melebihi siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa ada azab siksaan yang lebih berat daripada neraka? Oh, neraka luar biasa siksaannya, azabnya yang sangat pedih. Ini tidak main-main. Nah, di neraka yang paling ringan siksaannya, sandal dari api neraka ketika dipakai, tapak kaki yang masuk, otak mendidih. Nah, itu siksaan paling ringan. Nah, neraka itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 3000 tahun lamanya, Pak. 1000 tahun dipanaskan oleh Allah, hatta marat, sampai memerah apinya. 1000 tahun kedua dipanaskan oleh Allah, hatta biyadzat, sampai putih apinya. 1000 tahun lagi berikutnya, genap 3000 tahun, Allah panaskan, hatta swaddat, kata Nabi, sampai menghitam warna api itu. Fahiya sauda muzlimah, maka api neraka itu berwarna hitam dan gelap. Kalau di dunia kan mungkin kita lihat api itu warna biru dia, warna merah jingga dia. Tapi kalau di neraka apinya hitam dan gelap. Dipanaskan 3000 tahun, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Di neraka ikatannya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tafsir, ya. Allah Subhanahu wa taala mengikat manusia itu, mengikat penduduk api neraka itu rantai, Pak, rantai dari api neraka dimasukkan, maaf, dari belakang ini, kemudian tembus ke mulutnya, kemudian diikat. Nah, kalau kita mungkin diikat di dunia, tangan kita diikat begini, ya kan? Masih nyaman kita. Tapi kalau di akhirat, di dalam neraka diikat seperti itu. Makanya tidak ada yang menyiksa di dunia ini, tidak ada yang menyiksa nanti yang lebih berat melebihi siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, neraka itu kata para ulama, kalau gunung dimasukkan ke dalamnya, gunung meleleh. Neraka kalau gunung dimasukkan ke dalamnya, gunung meleleh, Pak. Nah, gunung itu. Nah, bagaimana lagi dengan manusia masuk ke dalamnya? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini menimbulkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, di dalamnya terdapat sifat yang lain, yaitu apa? At-tasarruf bima malikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan maha mengatur. Allah mengatur semua yang dimilikinya dengan segala jenis pengaturan. Dan tidak ada seorang pun yang berserikat pada Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan itu. Makanya Al-Mudabbir adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutasarrif yang mengatur adalah Allah. Sampai orang musyrik saja meyakini Allah itu pengatur alam semesta. Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah." Siapa yang mengatur urusan? Tanya orang-orang musyrik, mereka jawab, "Allah yang mengatur urusan itu." Jadi orang musyrik itu, Pak, jangan disangka tidak menyembah Allah, ya. Mereka sembah juga Allah. Tapi musyriknya mereka selain Allah juga iya. Makanya disebutkan dalam hadis itu, Adi bin Hatim pernah ditanya, apa seorang musyrik yang bernama Husain pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Husain, berapa sesembahan yang kau sembah hari ini?" Kan sesembahannya orang musyrik itu banyak, Pak. Di sekitar Ka'bah saja 360 berhala. Itu sesembahannya. Makanya Tuhannya orang musyrikin kalau mau disembah ngantri dulu. Nah, mungkin mereka satu hari itu menyembah 360 berhala, ngantri dulu Tuhannya itu. Nah, karena terlalu banyaknya. Nah, Nabi tanya kepada seorang musyrik ini, "Kau sembah hari ini Tuhanmu berapa?" Katanya, "Ada 7 yang kusembah."
satu di langit, enam di bumi katanya. Maksudnya orang musyrik ini yang di langit itu Allah subhanahu wa ta'ala, enam yang di bumi, nah itu serikat-serikat Allah, itu serikat-serikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa mereka juga meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Tapi musyriknya mereka tatkala mereka menduakan Allah dalam ibadah. Ketika mereka haji, mereka haji juga, mereka baca apa? Labbaik Allahumma labbaik, mereka baca juga itu, karena masih ada peninggalan Nabi Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada serikat bagimu. Kemudian orang musyrik tambahi lagi, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali serikat yang kau ridhoi ya Allah, yang kau miliki ya Allah, yang kau bersama-sama dengannya dalam berserikat. Orang musyrikin Pak. Nah, jadi mereka menyekutukan, makanya dikatakan musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah, menserikatkan Allah. Ia kepada Allah, ia juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Malik, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Al-Malik, Raja. Karena pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bahkan dia adalah raja tatkala di dunia yang bisa menyombongkan dirinya di hadapan Allah, yang berani menampakkan dirinya, memunculkan dirinya, saya raja, tidak ada pada waktu itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak Allah berfirman pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah berfirman, "Anal Malik," kata Allah, "saya adalah raja. Aina mulukud dunia?" Mana raja-raja di dunia? Tidak ada satupun orang yang berbunyi ketika itu. Ketika Allah tanya, "Saya ini raja. Mana raja-raja dunia?" Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan saya raja dunia ketika itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha raja satu-satunya pada hari itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maliki yaumiddin, pemilik yaumiddin, atau dikatakan Maliki yaumiddin, rajanya yaumiddin. Apa yaumiddin? Hari. Yaum itu hari. Ad-din, ad-din di sini dalam bahasa Arab, ad-din itu punya beberapa makna, Pak. Kita mungkin kenal din itu bermakna millah, agama. Makanya mungkin sering kita baca ayatnya innad-dina indallahil Islam, agama. Din di situ bermakna agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Nah, jangan di sini diterjemahkan hari agama, yaumiddin, hari agama, oh, salah. Ada makna yang lain. Yang kedua, din juga bisa bermakna amalan dan ketaatan. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, tidak ada maksud mereka diperintah, illa kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Mukhlisina lahuddin, untuk mengikhlaskan din. Din di sini bukan bermakna agama, tapi din di sini bermakna ketaatan, amalan. Mengikhlaskan ketaatan, mengikhlaskan amalan kepada Allah. Ini dua makna sudah. Din bisa bermakna agama, din bisa bermakna ketaatan dan amalan. Yang ketiga, inilah yang dimaksud dalam ayat Al-Fatihah. Ayat ini, ad-din bermakna hari pembalasan. Nah, makanya yaumiddin, maliki yaumiddin, yakni penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah itu penguasa dunia dan penguasa akhirat? Ya kan? Allah itu penguasa dunia
dan penguasa akhirat. Itu tidak kita ragukan. Dan Allah penguasa segala sesuatu. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah khususkan penguasa hari pembalasan? Tidak dikatakan malikud dunya wal akhirah. Ayatnya tidak begitu kan? Pemilik penguasa dunia dan akhirat. Walaupun benar Allah itu penguasa dunia, penguasa akhirat, dan penguasa segala sesuatu. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah hanya katakan maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat, penguasa hari pembalasan? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, disebutkan dan dikhususkan yaumiddin bahwa Allah itu penguasa, pemilik, raja di yaumil akhirat, di yaumil akhir, di hari kiamat, karena manusia nanti pada hari kiamat akan dibalas oleh Allah, akan ditimbang amal perbuatannya, dan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia lakukan, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, dibalas dengan balasan yang setimpal. Kapan? Pada hari kiamat. Dan ingat, disebutkan Allah penguasa hari kiamat karena pada hari kiamatlah nampak kesempurnaan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluknya. Jadi pada hari kiamat baru sempurna nampak betul kekuasaan Allah ketika itu. Kalau di dunia, Pak, kalau di dunia, oh, masih ada orang yang mengaku sebagai raja dunia, ya kan? Masih ada yang mengaku sebagai raja, masih ada yang mengaku sebagai penguasa, masih ada yang mengklaim dirinya sebagai seorang pemilik. Tapi kalau hari kiamat, sama semua kita, Pak. Allah katakan dalam Quran apa? Yaumahum barizun. Hari tatkala mereka keluar dari kubur-kubur mereka. La yakhfa 'alallahi minhum syai. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari mereka. Kemudian Allah tanya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kekuasaan? Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Penguasa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 26, Al-mulku yawma idinil haqq. Kekuasaan, kerajaan pada hari itu yang sebenar-benarnya adalah milik Allah, lirrahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Itulah hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir pada waktu itu. Karena orang-orang kafir ketika dibangkitkan mereka berkata seperti itu, Pak. Hada yaumun asir. Ini hari yang sangat sulit. Ini hari yang sangat menyulitkan bagi orang-orang kafir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi manusia ketika dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, di padang mahsyar, semua yang merasa memiliki, yang merasa menguasai dulu ketika di dunia, terputus semuanya. Terputus semuanya. Bahkan kita pada waktu itu tidak merasa memiliki diri kita sendiri. Di hari kiamat, bahkan kita tidak merasa memiliki diri kita sendiri. Karena semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Makanya ini sudah mulai dirasakan. Kapan? Ketika kita mati. Nah, makanya diucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah. Lihat. Kita ini miliknya Allah. Wa ilaihi raji'un. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Nah, pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, tatkala berjumpa dengan Allah, tatkala menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul sama kita di hadapan Allah. Mau dia dulu raja, mau dia dulu presiden, mau dia dulu seorang pejabat, ya, orang kaya, sama kedudukannya. Sama kedudukannya dengan orang miskin, sama kedudukannya dengan rakyat biasa, sama kedudukannya dengan orang biasa. Tak ada yang dilebihkan oleh Allah. Sudah dikatakan, oh, kamu dulu raja di dunia, kamu dulu presiden, kamu dulu gubernur, kamu dulu pejabat, kamu dikhususkan. Tidak, Pak. Tidak ada ketika itu. Sama. Samanya bagaimana? Tidak diberi pakaian, telanjang, tidak diberi alas kaki, tidak membawa apa-apa. Itu kan yang disabdakan oleh Nabi. Manusia pada hari kiamat, seluruh manusia, tanpa terkecuali,
Mau dia raja, mau dia siapapun, sama kedudukannya. Allah kumpulkan hufatan, urotan, burlan, buhma. Allah kumpulkan dalam keadaan hufatan, tak beralas kaki. Urotan, tak berpakaian. Gurlan, belum dikhitan. Buhman, tak membawa apa-apa. Ada yang dibedakan? Tidak ada yang dibedakan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi betul-betul nampak ketika itu bahwa penguasa satu-satunya, raja satu-satunya, pemilik satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari sini jamaah sekalian, kalau kita sadar akan ayat ini, akan hakikat ini, maka akan memutus segala kesombongan dari dalam diri kita. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, apa yang mau kita sombongkan? Dan tidak ada orang seorang pun yang boleh untuk sombong di dunia ini. Tidak ada. Yang berhak untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menguasai semuanya. Adapun kita, kita dikuasai oleh Allah. Adapun kita, kita diciptakan oleh Allah. Adapun kita, kita semuanya jamaah sekalian pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perhatikan di dalam ayat yang mulia ini, ketika dikumpulkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik dengan Al-Malik, maka ini semakin menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya Allah. Betul-betul hakiki. Makhluk, Pak, terkadang dia sebagai malik, pemilik, tapi dia bukan raja. Ada orang yang dia disifatkan dan dikatakan sebagai raja, tapi dia tidak memiliki semuanya. Itu pun kalau disifatkan raja, itu pun kalau disifatkan pemilik, terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Nah, bahkan yang memberikan kekuasaan kepada manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepemilikan kekuasaan, tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tunzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, kau muliakan siapa yang kau hendaki, wa tudhillu man tasya, dan kau hinakan orang yang kau kehendaki, biyadikal khair, di tanganmulah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat manusia semuanya tertunduk di hadapan Allah. Pada hari kiamat seluruh manusia tertunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang sangat mengerikan itu, Allah Subhanahu wa taala gelar persidangannya pada waktu itu. Bayangkan, Pak, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, ketika Allah menggelar persidangan, amal-amal manusia akan dihisab oleh Allah, akan ditimbang. Allah bawakan mizan. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala pampangkan surga dan neraka. Allah pampangkan surga dan neraka. Neraka yang sangat besar itu ditarik oleh 70 ribu malaikat di setiap kali tali kekangnya. Ditarik oleh 70 ribu malaikat di setiap tali kekangnya. Nah, tali kekang neraka itu ada 70 ribu. Setiap tali kekangnya ada 70 ribu malaikat yang menyeretnya. Berapa jumlah malaikat itu? 70 ribu kali 70 ribu. Itu malaikat yang menarik neraka itu, Pak. Kemudian dipampangkan di hadapan makhluk. Kemudian dibawa lagi surga. Ditarik lagi oleh para malaikat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang, ditegakkan mizan, diletakkan mizan di tengah mereka. Manusia, Pak, ketika melihat, mendengar suara gemuruh neraka itu, disebutkan di dalam hadis, mereka pun langsung tersungkur semuanya. Ketika mereka mendengarkan suara gemuruh neraka, padahal itu dari jarak yang sangat jauh, gemuruh neraka itu terdengar, maka semua manusia ketika itu tertunduk mereka. Kemudian disebutkan jantung mereka sampai naik ke atas, saking takutnya mendengarkan suara gemuruh neraka itu.
Sampai Nabi saja, Nabi, para Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah selamatkan hamba. Itu para Nabi, Pak. Para Nabi sampai seperti itu. Nah, bagaimana lagi dengan manusia tatkala itu? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hari kiamat manusia akan dibalas oleh Allah. Siapapun yang beramal sekecil apapun amalannya akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal walaupun seberat debu, maka dia akan lihat amalannya tersebut. Kalau dia lakukan kebaikan, dia akan lihat kebaikannya. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat debu, maka dia akan melihat balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan perhatikan di sini, Yaumiddin ini sebenarnya salah satu nama dari nama-nama hari kiamat itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan ada sekitar 80 nama dari nama hari kiamat. Dan itu Allah ulang-ulang di dalam Quran. Nah, ini menunjukkan, Pak, bahwa kiamat itu memang sangat banyak penjelasannya dalam Quran. Makanya untuk namanya saja itu diragamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nama kiamat itu. Ibnu Katsir menyebutkan ada sekitar 80 nama untuk nama kiamat itu. Nah, salah satunya adalah Yaumiddin, hari pembalasan. Nama lainnya kiamat itu disebut dengan As-Sa'ah. As-Sa'ah artinya hari kiamat. Allah berfirman dalam Quran, Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Kiamat dinamakan dengan sa'ah. Kalau orang tahu bahasa Arab, sa'ah itu, Pak, artinya sesaat. Jam tangan, bahasa Arabnya sa'atun. Jam tangan itu, sa'at. Kiamat disebut dengan sa'at. Kenapa? Karena kiamat itu, kata para ulama, terjadi tidak lama dia. Sesaat aja dia. Terjadi begitu saja. Hancur dunia ini dalam tempo yang tidak lama. Makanya disebut sa'ah. Sa'ah itu sesaat. Karena saking cepatnya kiamat itu terjadi. Dalam keadaan manusia belum siap, dalam keadaan manusia tidak mengira bahwa itu kiamat, ternyata kiamat terjadi. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kiamat disebut juga dengan Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'thi. Sungguh kalian di dalam kubur, tinggal di dalamnya, fi kitabillah, menurut ketentuan Allah, ila yaumil ba'ats, sampai hari kebangkitan. Fahada yaumul ba'ats, inilah kata Allah hari kebangkitan itu. Nah, manusia disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala matikan semuanya, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, tiupan pertama, kemudian matikan seluruh manusia ini kan. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kapan malaikat Israfil meniup tiupan kebangkitan? Disebutkan oleh para ulama 40 tahun lamanya setelah ditiupan pertama. 40 tahun lamanya setelah tiupan pertama. Jadi tiupan pertama malaikat Israfil mematikan seluruh manusia. 40 tahun berikutnya malaikat Israfil tiup lagi sangkakala, kemudian bangkitlah seluruh manusia. Bayangkan, Pak, 40 tahun baru bangkit manusia ketika itu. Maka manusia dalam keadaan kebingungan. Ya, bangkit dari kuburnya, kebingungan mereka 40 tahun. Nah, kita ini kan kalau tidur aja, semalaman aja kita tidur, bangun masih oleng kepala kita, ya kan? Masih belum connect biasanya itu. Nah, ini 40 tahun tidur, Pak, baru dibangkitkan oleh Allah. Nah, disitulah orang-orang kafir mengatakan hada yaumun asir, inilah hari yang berat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian hari kiamat dinamakan juga dengan Yaumul Hasrah,
Yaumul Hasrah, Hasrah itu artinya penyesalan. Yaumul Hasrah namanya hari penyesalan. Hari kiamat disebut dengan hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari penyesalan? Karena pada waktu itu, di hari itu, banyak orang menyesal. Banyak orang menyesal. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa andirhum yaumal hasrah, berilah peringatan kepada manusia di hari penyesalan, dalam surat Maryam ayat 39. Nah, orang menyesal, Pak, kata ulama, jangankan orang jahat, orang baik aja, orang yang beribadah kepada Allah menyesal. Menyesalnya apa? Kenapa masih sedikit amal ibadahnya? Nah, kalau yang baik aja menyesal, bagaimana yang jahat? Kalau yang beribadah saja menyesal, bagaimana yang tak beribadah? Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana penyesalan manusia ketika itu. Mereka mengatakan yaquluna ya laitana ata'anallaha wa ata'anar rasul. Duhai, sekiranya kami dulu tatkala di dunia lebih mentaati Allah, lebih mentaati rasulnya daripada mentaati hawa nafsu sendiri. Penyesalan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah ungkap penyesalan orang yang menyesal di hari kiamat. Dia berkata, duhai sekiranya dahulu aku beramal kebaikan. Penyesalan, Pak. Nah, penyesalan orang lain disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, penyesalan penghuni neraka, apa kata mereka? Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dalam neraka ini. Na'mal salihan, kami pasti ya Allah akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dulu kami perbuat tatkala di dunia. Penyesalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak jawab penyesalan mereka. Allah tidak kembalikan kepada mereka ke dunia. Kenapa? Allah tahu, Pak, kalau mereka dikembalikan ke dunia pasti ngulangin lagi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka kembali lagi melakukan apa yang dulu mereka dilarang. Manusia itu seperti itu, sudah diingatkan, diingatkan, terus diingatkan, masih saja melakukan apa yang dilarang. Makanya Allah tak kembalikan. Karena itu ucapan belaka. Makanya disebut yaumul hasrah, hari penyesalan. Kemudian yaumul qiyamah disebut juga dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil. Kenapa? Kenapa hari kiamat disebut dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil? Ini berdasarkan ayat di surat Ghafir ayat 32. Inni akhafu alaikum yaumat tanad. Sesungguhnya aku takut atas kalian akan suatu hari, hari kiamat yang disebut dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari panggil memanggil? Karena pada hari itu, Pak, manusia akan dipanggil satu persatu dalam persidangan Allah. Disebut namanya dan nama bapaknya, Fulan bin Fulan. Pengadilan, Pak. Dan yang mengadili tatkala itu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang terzolimi. Tak ada satupun yang terzolimi. Dan semua manusia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ungkap perbuatannya tatkala di dunia. Nah, maka yaumul qiyamah disebut dengan yaumut tanad, hari panggil memanggil. Orang tidak akan ingat kepada saudaranya, orang tidak akan ingat kepada istrinya, orang tak akan ingat kepada bapaknya, kepada ibunya. Yang dia ingat bagaimana dia dulu beramal soleh, itu yang dia ingat. Adapun keluarganya, dia akan lari darinya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari yang tatkala itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, akan lari dari anak dan istrinya sendiri. Kenapa? Likulli yauma idin sya'nu yughni. Karena pada hari itu manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada kesempatan, tidak ada. Jangan dipikir, Pak, kalau di yaumul di padang mahsyar nanti kita bisa reunian sama teman-teman dulu atau sama keluarga minimal. Tidak, Pak. Tidak ada reunian lagi, tidak ada ketika itu. Karena semua orang sibuk memikirkan dirinya. Saya ini masuk surga atau neraka ini? Saya ini termasuk diazab sama Allah atau mendapatkan nikmat dari Allah? Itu yang dipikirkan manusia tatkala itu.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari kiamat disebut juga dengan yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada ma tu'aduna liyaumil hisab." Inilah apa yang telah dijanjikan kepada kalian pada hari hisab. Hisab artinya perhitungan. Yaumul qiyamah, hari kiamat disebut dengan yaumul hisab karena pada hari itu manusia akan dihisab, akan diperhitungkan amal perbuatannya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan tatkala di dunia. Nah, kemudian hari kiamat adalah yaumul wa'id, hari yang diancamkan. Yaumul wa'id, hari yang diancamkan. Allah berfirman di surat Qaf ayat 20, wa nufikha fis-sur, dalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Hari kiamat disebut dengan yaumul khulud, hari kekekalan. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 34, udkhuluha bisalam, dalika yaumul khulud. Masuklah kalian dengan keselamatan, inilah hari kekekalan itu. Karena pada hari kiamat tidak ada lagi kematian. Kemudian hari kiamat disebut dengan al-waqi'ah, hari yang pasti terjadi. Dalam surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi, hari yang pasti terjadi. Tidak ada keraguan akan terjadinya. Hari kiamat disebut juga dengan At-Tamatul Kubra. At-Tamatul Kubra artinya malapetaka yang paling besar. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at 34, fa idza ja'atit Tamatul Kubra, apabila telah datang At-Tamatul Kubra, malapetaka yang sangat besar. Nah, hari kiamat disebut dengan As-Sakhah. As-sakhah artinya suara yang memekakkan telinga. Allah berfirman dalam surat Abasa ayat 33, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang hari as-sakhah yang memekakkan telinga. Itulah kata ulama, maksudnya memekakkan telinga itu suara tiupan malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala, memekakkan telinga ini. Maka disebut dengan yaumus sakhah. Nah, dan masih banyak lagi nama-nama tentang hari kiamat itu, dan salah satunya jamaah sekalian ya, yang disebutkan di ayat dalam surat Al-Fatihah ini, maliki yaumiddin, adalah penguasa hari pembalasan. Hari kiamat disebut dengan hari pembalasan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ayat di dalam surat Al-Fatihah ini, mulai kita baca tadi, naam, dari awal kita tafsirkan ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabbnya semesta alam, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kata ulama, ini tiga ayat memunculkan tiga hal dalam diri kita. Ayat pertama memunculkan rasa cinta kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, memunculkan rasa cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini memunculkan roja, harapan yang besar kepada Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, ini memunculkan al-khauf, rasa takut kepada Allah. Perhatikan, mahabbah, cinta, kemudian roja, harapan, kemudian al-khauf, rasa takut. Tiga ini, inilah dasar asasnya ibadah. Orang yang beribadah landasi tiga hal ini. Dia lakukan ibadahnya karena tiga ini, karena cinta kepada Allah, karena mengharap pahala di sisi Allah, dan karena takut dengan azab Allah. Kalau dengan tiga perkara ini dia ibadah kepada Allah, maka sempurna-sempurna ibadahnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan lagi tafsir dari ayat berikutnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini terdapat di dalamnya faedah-faedah yang sangat banyak pula. Naam, dari penjelasan tafsir para ulama terkait dengan ayat-ayat yang mulia ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.